Hari ini Mama Rina memasak bakwan jagung dan telur dadar kecap. Tonton terus videonya ya, jangan di skip-skip. Sekarang kita mulai menggoreng bakwan jagungnya. Pastikan minyak sudah panas, baru kita menggorengnya ya. Jangan lupa untuk dibalik jika sisi sebelahnya sudah agak coklat ya. Tonton terus video ini, jangan bosan-bosan ya. Sekarang kita balik dulu bakwan jagungnya. Tunggu sampai dia matang.
bawang jagungnya sudah matang, kita angkat ya teman-teman. Sekarang kita mau menggoreng telur dadar kecapnya. Tunggu sampai dia matang ya teman-teman. Jangan lupa dibalik ya teman-teman. Kemudian tunggu sampai dia matang. Jika sudah matang, diangkat.
nonton dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.